بسم الله الرحمن الرحيم kehidupan dunia ini. Sampai kapan? Demi Allah, saudaraku, kita ini membutuhkan sekarang laki-laki di sini yang hadir, yang mendengarkan suara saya dan ini mengikuti ceramah kita. Kita membutuhkan sekarang orang-orang mukmin yang imannya iman baja, bukan iman kerupuk. Yang kita butuh ini sekarang, ikhwah sekalian dan akhwat di belakang sana yang mendengarkan saya dan mendengarkan ceramah ini, kita butuh iman-iman baja yang kalau malam bangun dari ranjang lawan syaitan untuk sholat tahajud, bukan tidur terus-menerus. Kita membutuhkan iman baja, ikhwah sekalian dan akhwat sekalian, yang pada saat azan ke masjid, sholat, apapun tantangannya, pada saat musibah datang bersabar mereka, pada saat jihad dikumandangkan mereka berjihad ya Allah Subhanahu Wa Taala. Memang hidupnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita butuh iman yang seperti ini. Ya memang baja apa yang Allah perintahkan, apapun tantangannya, halangannya kita lakukan. Tidak peduli dengan dunia ini, apapun orang mau katakan. Akhwat kita di belakang sana, kami butuh sebagai laki-laki seorang ibu seperti Nusaybah binti Ka'ab, sahabat yang luar biasa. Pada saat jihad dikumandangkan, Nusaybah binti Ka'ab membangunkan suaminya tengah malam mengatakan, wahai suamiku, besok jihad, ikutlah. Dibangunkan anak laki-lakinya 5 orang, semua dikatakan, anak-anakku bangunlah, besok jihad, ibu pun akan ikut. Semuanya satu keluarga pergi jihad. Ini yang namanya mukminah, imannya baja. Bukan suaminya membangun sholat malam, sebentar mas, jangan bangun dulu. Malah kempes, dikempesin. Suaminya mempoligami, jangan, saya cemburu. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita butuh wanita mukminah seperti Aisyah radhiyallahu anha. Waktu Nabi SAW menikah dengan Zainab, disambut oleh Aisyah dengan senyum. Karena dia tahu hukum Allah. Masalahnya imannya iman baja, bukan iman kumpul diketuk langsung pecah. Nah ini yang membuat umat Islam lemah, karena iman kita kendor, kempes, tidak ada apa-apa. Sedikit godaan syaitan, dipising sedikit langsung kendor. Pakai jilbab besar, kemudian digoda sama temannya. Sedikit saja, oh kamu alimnya, ditinggalkan jilbab. Kita butuh orang-orang mukmin dan mukminah yang hadir di majelis ilmu dan iman baja. Memang mempelajari hukum Allah SWT halal haram. Sepertinya Anda hadir ini iman baja namanya. Hadir di majelis ilmu sebagaimana orang-orang fasik. Mau berapa jam dari malam sampai subuh di diskotik, tidak rasa capek. Kemarin ada ikhwah bilang sama saya, Ustaz, antum gak capek dari pagi sampai malam ceramah? Saya bilang, ya akhi, orang di diskotik dari malam habis isya pulang kantor, duduk nyanyi sampai kupingnya, itu gendang kupingnya mungkin bisa pecah, musik dengan besar, sampai subuh minum khamr, mabuk, dia gak rasa capek. Merasa, oh saya tadi malam terhibur. Kenapa kita sebagai orang yang beriman tidak mengatakan saya terhibur dengan majelis ilmu, saya terhibur dengan bertemu dengan para ulama, dengan sholat malam, dengan membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dibutuhkan.